Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin 10 Januari 2022. Kita sekarang masih di depan Pasar Paringin. Dan kalau kita lihat ini banyak tumpukan durian dan juga lekol ya. Nah, lekol coy. Durio Photogenesis Hybrid. Ini lekol kah durian? Lekol. Nih lekol semuanya ya. Lekol, 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 lekol. Lekol ini seperti mantuala. Beda nama saja coy. Nah, banyak banget ya. Ini kalau ini durian, durian, durian. Dan ini lekol. Nah, itu harganya 50 ribuan ya, coy. Itu yang 3 setumpuk 100 atau 33.000 satu buahnya. Nah, ini kebetulan ada bapak sama anak yang beli lekol. Nah, coba kita lihat bukanya. Weh, bagus ya isinya. Nah, isinya kayak gini, coy. Dari Tabalong berarti leh, ya. Tanjung leh, ya. Dari Tanjung, nah mantap isinya aja, lekol, Durio Photogenesis Hybrid, kita beli juga yang besar. Ini sebelah sini sepi nih yang jual durian, cuman di sini saja ya coy. Tadi kita dari Barabai. Ada yang jual apa namanya jenis-jenis lahong, layung, papakin plus ada juga tadi musangking. Nah, pilihkan satu Pak Adik yang besar lah, 50 ribu kayak bapaknya tadi itu juga. Nah ini bapaknya sama dua anak yang makan. Yang matang pasti. Kita dipilihkan yang terbaik ya. Oke, ini adalah lekol. Informasinya dari Bintang Ara. Kemarin sore saya beli ya. Bintang Ara. Ini adalah perkawinan silang antara durian, Durio zibitinus dengan lai. Papakin Durio cotigensis. Ini duriannya cukup tajam ya. Bawaan dari durian, warnanya kekuning-kuningan untuk kulitnya. Langsung kita buka saja di pagi hari ini. Seperti biasa untuk membuka jenis-jenis hybrid ini cukup dengan pisau kecil kayak gini ya. Tidak perlu dengan energi yang berlebih untuk membukanya. Nah. Mantap coy. Mantap coy. Nah. Isinya seperti ini. Nah. Aroma duriannya sih tidak begitu kuat seperti kebanyakan durian pada umumnya. Tapi ini cukup wangi, cukup harum lah ya. Masih sangat fresh ya. Sayangnya untuk kelas-kelas mantuala, lekol, komunda ini biasanya dia tidak dipanen dalam keadaan maksimalnya, soalnya dia untuk dijual dan mungkin biasanya bertahan seminggu sampai bahkan ada yang 10 hari. Beda dengan durian ketika 2 atau 3 hari mungkin sudah sedikit berubah. Kalau ini dia tidak berubah ya. Wow, harum. Oke, langsung kita nikmatin lekol dari Bintang Ara di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, warnanya seperti ini, kuning, kemudian teksturnya dia kering ya, ini kering ya. Wow, bismillah. Manis, coy. Manis, manisnya itu mirip-mirip manisnya durian, kemudian dagingnya lembut. Ini kalau menurut saya kalau matang maksimal mungkin seratnya sangat minim sekali ya, coy. Dagingnya kalau menurut saya sih normal.
bijinya seperti ini, warna coklat cerah ini, bawaan dari Durio Cottagensis ya. Wow, nah. Enak. Ini yang tadi barusan saya makan, dagingnya cukup tebal. Bijinya kecil kayak gini. Nah, keluarga-keluarga hybrid ini kalau menurut saya sih cukup recommended ya, bagi yang pengen mencoba sensasi yang berbeda. Lekol ini biasanya penyebutan di Tabalong ya, di Tanjung. Kalau di Paringin, Baraba itu biasanya nyebutnya Mantuala. Kalau di Tabalong memang nyebutnya lekol. Lekol itu dia lebih cenderung ke durian. Tapi kalau menurut saya sih memang hari, pagi ini dia rasanya itu cukup berimbang antara durian dengan papakinnya ya. Warna papakinnya juga sudah bercampur dengan duriannya, sehingga warnanya nggak oranye tapi kuning. Dagingnya sih cukup lembut, maksud saya sih creamy lah ya, sedikit serat. Enak sih kalau menurut saya ini dengan rasa manis sedang. Wow. Nah, coy. Enak. Surprise, kita menikmati lekol di pagi hari ini. Oh iya, ini kemarin harganya Rp50.000 saya beli di Pasar Paringin. Sekarang cukup banyak hybrid di seputaran Paringin dan Tabalong atau Barabai bagi kawan-kawan yang berada di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah atau di sekitarnya. Yang pengen jalan ke sini nih, cukup banyak nih, baik di Hulu Sungai Tengah di Barabai, Balangan, Paringin ataupun di Tabalong, Tanjung. Oke, ini aja sekedar review untuk lekol Bintang Ara, recommended di pagi hari ini. Harga murah, warna menarik, rasa cukup manis, daging cukup lembut, cukup tebal, dan kalau menurut saya sih cukup memuaskan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.